Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kultur di unit SD Putra 1. Jangan skip videonya ya. Happy watching! SD Putra 1 menerapkan pembiasaan yang bertujuan menumbuhkan karakter positif pada diri peserta didik. Salah satunya yaitu gemar membaca. Melalui kegiatan literasi sebelum memulai pembelajaran, serta koleksi buku yang beragam di perpustakaan akan menarik dan menumbuhkan kegemaran membaca dalam diri peserta didik, yang pada akhirnya akan menambah wawasan, pengetahuan, dan kosakata mereka sehingga menjadi pribadi yang kritis dan analitis. Sikap mandiri pada peserta didik dapat dibina melalui kegiatan sederhana seperti melapikan alat-alat belajar setelah digunakan. Melalui pembiasaan ini akan terbangun pribadi peserta didik yang terbiasa melakukan dan menyelesaikan tugasnya tanpa ketergantungan terhadap orang lain. Nah, itulah beberapa kultur yang ada di SD Putra 1. Wah, menarik sekali ya. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Terpadu Putra 1. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial sekolah kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk lebih lengkapnya, silakan lihat pada deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.